Nah guys, kalau misalnya kalian pernah main Fallout, harusnya kalian tahu kalau misalnya kalian nggak mau pindah-pindah base, kalian butuh banyak sekali bahan yang harus kalian cari, terutama untuk batu dan juga untuk pohon ini ya, atau kayu ya. Nah, ini di base yang gua mainin ini, dia agak susah untuk cari batu, dan gua malas pindah base, jadi gua di sini aja. Nah, ada dua building yang harus kalian buat, kalian wajib bikin dua building ini. Di namanya adalah Lumber Mill dan juga untuk Rock Quarry. Fungsinya apa? Ya, bakal ngasih kalian batu dan juga untuk kayu. Ini silakan kalian buat ya di sini. Ya, dua hal ini. Nah, kalian lihat ini ada lagi mining sini ya. Pas lagi ini di jalan terus. Ini bakal keisi terus di sini. Ya, ini juga sama ya. Ini keisi terus di sini. Jadi bisa kalian taruh di sini. Nah, gue sengaja taruh kotak senapan jadi biar dekat aja di sini, kan? Jadi ya guys ya. Jadi ini akan membuat kalian bisa dengan gampang dapetin resource. Saran gue adalah cari Mira yang dia khusus untuk mining dan juga untuk kayunya itu. Jadi kalau kalian cek sini, gue untuk kayu, untuk mining gue pakai si Pinard ini. Kalau misalkan punya yang lebih bagus silahkan pakai ya. Nah, sayangnya adalah untuk yang kayu gue cuma punya dia ini, nggak ada yang lain yang lebih spesifik ya. Jadi kadang tuh dia suka kerjain hal yang lain dan bukannya bikin kayu ya. Jadi kalau misalkan yang pengen mining silahkan cari yang mining, kalau misalkan yang pengen yang kayu silahkan yang kayu gitu ya, karena itu akan membuat dia lebih fokus aja ke satu kerjaan itu. Jadi guys ya, nah karena kita butuh banyak sekali bahan memang untuk ngebangun building segala macam ya, jadi kalian harus punya Mira yang khusus untuk itu. Dan silakan kalian upgrade juga untuk ini. Nah, contoh gue butuh apa nih? Gue butuh raw material processor. Kayaknya gue belum ambil deh. Pastikan kalian selalu upgrade untuk terminalnya, karena itu akan membuka slot yang lebih banyak untuk si Miranya itu. Jadi untuk kalian yang nggak mau pindah-pindah base kayak gua, ini contohnya gua malas banget pindah base karena banyak sekali sini ya area yang belum terbuka, jadi gua malas kemana-mana. Jadi sini aja dengan cara seperti ini. Karena ini lumayan, ya kalian lihat sini batunya lumayan banget.